Tansri tadi sama Bundi yang kat Tansri itu mungkin last PR untuk Tansri. Iya. Saya beritahu itu bukan pasal apa. Tak nak nak mengejutkan apa. Satu, usia saya 75 tahun. Kalau tengok saya ni macam mana, okey tak? Tapi bagi saya harus kita ada apa ni, cara soal apa masa depan tu diambil kira. Karena dalam parti saya Bersatu khususnya, kita banyak tokoh-tokoh yang dah berpengalaman, yang baru pengalaman, di kalangan yang muda dan sebagainya, termasuk wanita, ramai. Malahan kalau di Pagoh pun ada. Jadi itu satu pertimbangan. Keduanya, saya fikir saya sudah berkhidmat untuk negara lama juga, hampir dekat 50 tahun. Jadi sebab itu, disebabkan saya yakin masa depan parti ada di kalangan pimpinan yang sedia ada untuk meneruskan. Apapun sementara itu, kerana kita berhadapan pilihan raya, saya diminta untuk meneruskan dan menawarkan diri untuk bertanding di sini jugalah. Tak tahulah kalau orang Pagoh kata tak nak, saya balik kampung lah. Tapi terserah pada itu, itu satu. Jadi saya nak jelas macam itu supaya kita dah orang kata condition the mind bahawa saya tak sewajarnya menongkat langit sampai dah jadi tua bangka. Jangan salah faham. Macam tak ada orang lain saja. Saya fikir sekarang ni dalam situasi yang terkini banyak yang ada qualification. Dah ada juga pengalaman. Tengok dalam kalangan kabinet saya. Siapa menteri-menteri ada tu. Jadi mereka ada pengalaman. Takkan dia tak boleh menguruskan parti dan Ikatan Nasional. So, sebab saya buat tu sebagai kenyataan ikhlas. Pasal saya kata time is up. This could be my last, this is my last term to serve. Saya serahkan pada pengundi lah, nak saya lagi ke tidak. Kalau ya, saya akan teruskan. Kalau tidak, saya balik kampung. Okay. Alright, thank you.